Nasib, kenapa ya hidupku kayak gini banget? Aku gak punya teman, aku gak betah di playcare. Smiling creature udah berubah, mereka gak mau temenan sama aku lagi. Katanya aku orang yang aneh, jelek, butuh cupu. Nasib. Siap-siap bro, tangkep nih. Hup. Woi kawan, aku ikutan main bola dong. Nop, nggak boleh. Di sini geng cowok-cowok. Kamu kan cewek, udah gitu. Kamu itu kan unicorn. Tapi emang kenapa nggak boleh? Wah, masih belum sadar dia. Ya udah, kita kasih paham aja dia, bro. Oke. Tangkap nih. Alamak. Tuh, tahu kan kenapa kamu nggak boleh main bola? Bagus, sekarang kita nggak bisa main bola lagi. Bolanya udah kamu betusin tuh. Tapi itu kan bukan salahku. Kamu aja yang lempar bolanya ke tanduk aku. Udah, jangan banyak ngomong. Sana pergi. Nasib, galau lagi. Sedih lagi deh. Kenapa sih mereka kayak gitu? Emang aku salah apa? Bola itu kan betus bukan karena salah aku. Bolanya aja lemah, kalah sama tanduk aku. Lain kali ganti aja bolanya sama bola bekel. Aduh, lapar. Apel siapa ini? Lucu ya Inigo? Iya, Papi. Lucu banget ya. Itu Catnap Family. Kayaknya mereka baik. Mungkin mereka mau main sama aku. Hai, Catnap. Seru banget ya pikniknya. Aku ikutan dong. Sorry, Krusty. Ini liburan keluarga. Dan kamu bukan keluarga Catnap. Ya, Catnap. Kok gitu sih? Ya udah deh. Kalau gitu, aku minta apelnya aja. Aduh, sorry lagi, Krusty. Apel ini cuma buat kita bertiga. Kalau kamu minta, nanti nggak cukup. Tapi itu kan banyak banget apelnya. Iya, benar. Tapi aku udah hitung. Kayaknya nggak bakalan cukup buat Indigo. 50 apel, mamanya 50 apel, dan buat aku 100 apel. Papi, kayaknya ada yang kurang deh. Kita belum foto-foto nih. Iya juga. Oke, kita foto-foto ya. Kebetulan ada Krusty. Nah, sekarang fotoin kita bertiga ya. Ya ampun, iya deh. Tapi mudah-mudahan habis bantuin foto, aku jadi boleh ikut gabung sama mereka. Baiklah, Catnap, jangan lebar-lebar senyumnya. Ada cabai tuh di gigimu. Udah tuh. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang pasti Catnap mau ngajak aku nih. Krusty. Iya, Catnap. Sini HP-nya. Ya, kirain mau diajak. Ya ampun, lagi-lagi sedih. Nasib. Sekarang Catnap yang biasanya baik sama aku aja udah berubah. Aku nggak punya teman lagi sekarang. Tunggu, aku kan masih punya teman cewek. Mudah-mudahan mereka nggak jahat kayak cowok-cowok. Loh, kok pada nggak ada? Pada kemana ya? Hei, itu suara mereka. Oh, ternyata kalian di sini. Kenapa nggak ngajak-ngajak aku? Aku nyariin kalian dari tadi loh. Iya, sorry. Aku nggak ingat sama kamu, Krusty. Iya, aku juga nggak sadar kalau nggak ada Krusty. Ih, nggak boleh gitu, Piggy. Tapi benar, ada atau nggak ada Krusty sama aja. Nggak ngaruh. Asikan juga kita bertiga doang sih. Apa? Kalian semua nyebelin. Nggak punya perasaan sama sekali. Aku ini teman kalian juga. Kita sama-sama cewek. Tapi kenapa kalian jahat? Kalian sama aja kayak cowok-cowok itu. Nyebelin banget. Aku benci kalian semua. Baiklah, cukup. Aku gak tahan lagi. Aku pergi. Jadi aku kesini mau cari rumah. Apa kamu bisa bantu aku? Rumah ya. Mau yang kayak gimana? Rumah apa aja. Yang penting bagus. Tapi yang murah. Kalau bisa sih ada kolam renangnya.
terus tingkat. Ya, 5 lantai lah. Gimana, bisa kan? Bisa dong. Baiklah, kalau gitu aku akan tunjukkan rumah-rumahnya. Nanti kamu tinggal pilih aja mana yang kamu suka. Oke, kalau gitu kita cus. Nah, ini dia. Rumah pertama, rumah bekas Haji Wagi. Meskipun kelihatannya gede, tapi di dalamnya cuma ada satu ruangan. Sayangnya kolam renangnya nggak ada. Ada juga kolam ikan. Waduh, masa kolam ikan? Emang aku kecebong apa? Selanjutnya rumah bekas Banzobani. Biar kelihatan kecil, tapi rumah itu 10 lantai. Tapi tingkatnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Wayau, kalau banjir bisa-bisa kemasukan air dong. Lalu ada rumah bekas Popi nih. Rumah itu lumayan bagus, cuma sayangnya agak angker. Dengar-dengar sih, katanya ada kunti bogel gentayangan di dalam. Wah ya, duolan gimana oh? Masa oe tinggal sama hantu oh? Aduh, ya udah, nih rumah terakhir. Stok rumahku udah habis, tinggal yang ini doang. Wah, rumahnya mirip muka aku ya. Aku suka banget, sumpah. Rumah itu bikin hatiku dangdutan. Kisi-misi, aku mau rumah yang ini aja, aku beli ya. Oke, kalau gitu sekarang kita urus jual belinya. Nah, untuk awal, kamu harus bayar uang muka sebesar 100 juta rupiah. Hah? 100 juta? Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu. Emang kamu punya uang berapa? Iya, aku punya uangnya goceng. Yang benar aja, mana ada rumah harga 5.000? Tunggu, tapi ada tuh rumah yang 5.000? Hah? Ada ya? Rumah apa? Rumah Keong. Udahlah, aku gak mau main-main sama kamu. Sono pergi aja kalau gak punya duit. Jangan gitu dong. Aku suka banget sama rumah ini. Tunggu, gimana kalau kita tukeran? Hah? Apalagi tuh, tukeran gimana maksud kamu? Iya, rumah ini ditukar sama rumahku. Tergantung. Aku mau lihat dulu rumahnya. Takutnya nanti tau-tau rumah semut lagi. Ya bukan lah. Bener deh. Yaudah yuk kita kesana. Wow, rumahmu gede juga ya. Aku jadi untung nih. Aku jadi untung nih. Rumah ini kalau dijual bisa laku 1 miliar. Padahal rumah yang aku jual itu harganya 100 juta. Berarti aku untung 900 juta. Oke, kalau gitu kita deal. Akhirnya. Oke, kalau gitu mana kunci rumah baruku? Tenang aja. Ini dia. Kayaknya kamu udah gak sabar pengen pindah ya? Iya dong, rumah baru gitu. Yaudah, kalau gitu tanda tangan di sini. Oke, sebentar. Aku ambil pulpen dulu. Nah, beres. Nah, ini dia rumah barunya. Selamat bersantai di rumah baru ya. Mudah-mudahan kamu betah. Baiklah. Wah, keren. Akhirnya aku punya rumah sendiri. Kisi-misi nggak tahu kalau yang aku tukar itu bukan rumahku. Nah, baiklah kalau gitu. Mendingan kamu pulang sekarang deh. Aku mau beres-beres dulu nih. Baiklah, kalau gitu aku pergi dulu. Ang. Sekarang aku punya rumah sendiri. Di sini nggak bakalan ada orang yang gangguin aku. Tempat ini bebas dari smelling creature. Di rumah baru ini, aku akan tinggal sendiri. Apa? Sendirian? Waduh, tempat ini kosong banget lagi. Aku nggak suka. Sepertinya aku harus dekor ulang rumah ini biar ceria dan berwarna. Baiklah, ini waktunya menggambar. Biar aku gak kesepian, aku akan menggambar teman. Ya, meskipun gambar, tapi gak apa-apa lah. Yang penting ada yang nemenin aku. Sepertinya aku akan menggambar pacar. Kalau pacar kan pasti dia bakalan sayang sama aku. Ngajak aku ngobrol, ngajak aku main, dan seru-seruan bareng. Ih, seneng banget. Apalagi kalau itu pacar beneran. Ya, tapi ini kan cuma gambar. Yaudahlah, gak apa-apa. Walah, beres. Jadi deh gambarnya. Anjay, ganteng banget ya. Tapi dia cuma gambar. Kirain aku bakalan bahagia. Tapi di sini aku malah tambah sedih. Di tempat ini, di rumah baru ini, aku akan sendirian dan kesepian. Aduh, kenapa nih? Kenapa kuasku dangdutan? Getar-getar.
Apa? Kamu hidup? Aku nggak percaya. Gambarku berubah dan kamu adalah pacarku. Iya, sepertinya begitu. Aku hidup. Silahkan naik, sayangku. Jadi malu? Baiklah. Meskipun aku baru hidup, tapi aku merasa udah kenal lama sama kamu. Aku merasa getar-getaran cinprong. Tapi kenapa bisa gitu ya? Iya, soalnya aku yang menggambarmu. Aku gambar pacar idamanku dan sepertinya mimpiku benar-benar terkabul. Kamu sekarang telah hidup. Wah, gitu ya. Aneh juga sih. Tapi ya udahlah, yang penting sekarang aku udah di sini. Ngomong-ngomong, aku belum punya nama. Apa kamu mau ngasih nama buat aku? Nama ya. Kira-kira apa yang pas? Gimana kalau Yanto? Gak mau ah, kayak tukang bakso aja. Kalau gitu gimana kalau Farel Prayogi? Kayak nama penyanyi cilik itu mah. Oke, yang terakhir nih, gimana kalau Happy Horse? Happy Horse, sempurna. Nama itu cocok kayaknya, sama kayak smiling creature lainnya. Kamu emang terbaik deh. Ngomong-ngomong, kalau nama kamu siapa? Oh iya, namaku Krusty Corn. Baiklah, Krusty Corn, my darling. Jadi malu? Aku GR nih. Tunggu, aku penasaran gimana kamu membuat aku hidup. Nggak tahu juga sih. Tadi aku ngegambar terus sambil doa gitu dan ajaibnya kamu hidup. Tunggu, kayaknya itu gara-gara kuas ajaib ini. Aha, aku punya ide. Nah, gimana? Aku sekarang jadi tinggi kayak kamu kan, Habi? Wah, hebat. Aku suka. Coba gambar yang lain. Baiklah. Sepertinya aku tahu. Kita main bapak ibuan yuk. Kamu jadi bapaknya, aku jadi ibunya. Cuma ada yang kurang nih, yaitu anak. Oke, kalau gitu aku akan menggambar anak deh. Nah, gimana? Bagus nggak? Ini gambar anak cewek. Iya, kamu emang keren. Tapi kayaknya ada yang kurang. Nih, biar komplit harus ada anak cowok juga. Jadi, mereka anak kembar cewek cowok. Iya, bagus. Hei, apa ini? Kenapa silau gini? Wow, aku nggak tahu kenapa jadi kayak gini ya. Wow, lihat ini Habi. Mereka hidup. Sekarang kita lengkap. Kita jadi bapak ibu. Mereka jadi anak kita. Mami, papi, yeay. BTW, kita punya banyak kerjaan nih. Rumah ini masih kosong melompong. Kita harus bikin rumah ini biar ceria dan penuh warna. Baiklah kalau gitu, ayo kita gas. Oke, ruang tamu udah beres. Sekarang papi akan membuatkan kamar tidur untukmu. Tapi aku butuh peralatan sebentar. Nah, jadi baiklah, papi mau kerja dulu ya. Nih, tolong pegangin dulu. Biar kuda, tapi papi jago bikin-bikin loh. Nah. Du-de-du-de-du. Nah, jadi ini dia tempat tidur untukmu. Hei, kok ada bau-bau gosong ya? Tidak. Baiklah, sekarang tugas mami. Kamu mau makan apa, sayang? Biar mami masak ya. Tapi karena sekarang ada kuasa ajaib, jadinya gambar aja biar cepet. Sebentar, mami cari gambarnya. Kamu makan apa? Iya, sabar ya. Gimana kalau roti lapis? Tapi karena masih bayi, roti lapisnya isi sayuran. Nah, kok malah nangis? Yaudah, emang kamu mau makan apa? Spaghetti, aku mau spaghetti. Aduh, bayi-bayi udah minta spaghetti. Iya, mami masakin ya. Nah, tinggal direbus. Tunggu ya, mami mau masak dulu. Pokoknya dijamin endul takendul-kendul deh. Apa ini? Hei, kamu gambar apa? Waduh. Papi, hari ini aku apes. Ternyata susah juga ya ngerawat bayi. Oh iya,
Emang kenapa? Tadi pas Mami lagi masak, dia ngambil kuas ajaib terus bikin air. Mami jadi kesemprot deh. Sama dong, pas Papi lagi kerja, tiba-tiba dia ngambil kuas ajaib dan bikin api. Jadi gosong gak tuh? Gimana ya? Ternyata bayi-bayi ini susah diatur. Jangan gitu, ini bukan salah mereka. Kayaknya kesialan kita karena kuas itu. Aha, Papi tahu. Gimana kalau kuasnya Papi simpen? Biar nggak dimainin sama anak-anak. Nah, sekarang waktunya bobo. Selamat tidur anak-anakku. Selamat bobo ya sayang. Mimpi yang indah. Gaskin, belok ke sana. Ada apa ini? Kenapa? Ada apa? Nggak tahu nih. Kayaknya perasaanku nggak enak. Nggak enak? Perasaan gimana? Kayak ada sesuatu sama anak-anak kita. Loh, kok gitu? Iya, namanya juga ibu. Itu naluri seorang ibu. Ah, cuma perasaanmu aja kali. Nggak bisa. Kamu nggak ngerti naluri ibu itu nyata ya? Yaudah, aku pergi deh. Hei, tunggu. Mau kemana? Ini dia kuasnya. Tuh kan, apa ku bilang? Mereka nggak ada. Kemana mereka pergi? Kok jalan ya? Kan mereka masih bayi. Aku juga nggak tahu. Mungkin aja mereka bayi ajaib. Iya juga sih, kan mereka lahir dari kuas ajaib. Nah, itu dia. Kuas ajaib pasti mereka main-main kuas itu. Kelen, kamu bikin portal ajaib. Hei, itu dia. Mereka ada di sana. Ayo marahin mereka, Mam. Dasar anak-anak nakal. Disuruh tidur malah main-main. Ayo cepat kembali ke kamar kalian. Kalian harus tidur. Gak mau. Bener-bener kalian ini ya. Nakal banget. Anak-anak, di mana kalian? Anak-anakku, apa kalian di sini? Lupa. Cepat balikin kuas itu. Kalian gak boleh main-main kuas itu. Itu sangat berbahaya tahu. Iya benar. Dengerin kata-kata mamimu. Cepat kembalikan kuas itu dan kembali ke kamar kalian. Duh, kayaknya mereka gak mau dengar kata-kata kita, Pap. Yaudah, kalau gitu ayo kita tangkap aja. Hei, kemana kalian? Ayo kembali. Lihat itu, Mami. Apa-apaan ini? Mereka malah bikin banyak lubang. Kenapa mereka begitu nakal? Aku nggak punya anak nakal kayak gini. Tadinya aku kira aku bakalan punya anak yang baik dan bikin aku senang. Tahu-taunya kenapa bikin aku pusing kayak gini? Udah sabar, jangan gitu. Namanya juga anak-anak. Tapi ini udah kelewatan. Dan ini semua karena salahku. Aku emang udah sial dari lahir. Di playker aja. Teman-temanku pada benci sama aku. Tapi apa emang aku gak pantas bahagia? Pokoknya semua ini jadi sial gara-gara aku. Seharusnya aku juga gak beli rumah ini dan ngegambar anak-anak ini. Udah, jangan disesalin. Semua anak-anak juga gitu. Wajar kok. Cuma kitanya aja yang perlu sabar. Namanya juga orang tua. Ayo kejar, tangkap dong. Udah, jangan nangis lagi ya. Kita harus lebih banyak sabar ngerawat anak-anak kita. Nanti mereka pasti bakalan jadi anak baik kok. Percaya deh. Tapi, Papi. Mami, Papi, kita tobat. Kita nggak mau nakal lagi. Apa? Tuh, lihat kan. Mereka jadi anak baik sekarang. Kita akan jadi keluarga yang bahagia. Mulai sekarang, kamu nggak akan sedih lagi. Hidup kamu udah sempurna. Biarin aja kuas itu hancur. Kita nggak butuh sama kuas itu. Oh, aku sayang kalian semua. Iya, Mami. Kita juga sayang Mami. Padahal itu kuas palsu. Yang aslinya masih aku simpen loh.